Okey, assalamualaikum. Malam ni kita akan terangkan pasal GT Media. GT Media V7 Plus. Latest punya version yang mana menggantikan preset V7. GT Media ni ada fungsi combo, iaitu T2 yang support untuk MyTV dan S2 yang support free to air siaran satelit. Termasuklah juga siaran yang ada biski, kita boleh pakai biski seperti siaran Thailand ataupun juga siaran percuma macam Ni Media dan juga apa lagi siaran free yang lain-lain lah yang dapat kita tonton daripada internet. Selain tu, box ini juga support YouTube dan juga support CC Cam. CC Cam ni hanya orang-orang tertentu je yang tahu. Dia support juga Wi-Fi adapter. Kita tengok apa yang ada dalam dia. Okay, dah manual. Kita ada remote yang baru. Remote dia agak cantik dan menggunakan bateri AAA. Okay, ni remote dia. Okay, ni power adapter dia 12 volt. Power adapter dia menggunakan 1.5 amp saja. Dan ni merupakan box dia. GT Media ni dikategorikan sebagai box yang berkualiti lah. Jarang sekali dia mengalami kerosakan ataupun defect daripada kilang. Okay, ni fungsi dia. Rupa dia tapi agak kurang berbanding preset dulu. Button dia ada just button up and down serta button power je. Okay, bahagian belakang kita boleh tengok. Dia ada fungsi S2 dan T2 kat sini. HDMI port dan juga RCA untuk audio video bagi penggunaan TV lama. Selain tu, port ni dia box ni ada dua HDMI, USB untuk kita pasang Wi-Fi ataupun pen drive untuk kita record movie. Ada switch on off di sini dan juga ada power input jack yang kita pasang dari power adapter ni, cucuk untuk power supply dah. Okey, just macam tu saja. Biasanya box yang datang ni dia pakai firmware lama. Okey, firmware lama ni dia ada problem sikit dengan YouTube. Box ni kita boleh gunakan untuk tengok YouTube di TV kita. Okey, saya akan tunjukkan Wi-Fi adapter. Okey, ni Wi-Fi adapternya yang support yang boleh pakai dengan box ni lah. Dia bukan Wi-Fi adapter biasa. Wi-Fi adapter yang kita guna komputer tu kebanyakan kita tak support. Dia tak boleh detect lah box ni. Pastikan box anda, Wi-Fi adapter anda menggunakan chipset Realtek. Boleh didapati di Lazada lah. Okay, sekarang saya akan pasang box ni. Okay, di sini saya akan pasang box ni. Power supply. HDMI. T2. T2 ni kena hati-hati sikit memandangkan port dia agak rapuh. Tak kisah box mana pun. Okay, S2. Okey. Untuk box lama, untuk box yang semasa, dia tak mempunyai firmware yang terkini. Jadi firmware terkini perlu di-download dan dimasukkan dalam pen drive untuk membolehkan kita update ke latest firmware. Kebanyakan box yang saya jual di Lazada mempunyai firmware terkini yang mana ia akan membolehkan fungsi YouTube berfungsi dengan baik. Okey, di sini saya akan terus pasangkan Wi-Fi adapter. Okay, power on dia. Pastikan switch di belakang ni dibuka, baru dia akan hidup. Okay.
Okey, saya nak tunjuk di sini cara-cara untuk untuk scan signal MyTV. Okey, dekat sini kita ambil terrestrial. Terrestrial ni siaran yang menggunakan antena tulang ikan, iaitu biasanya MyTV lah ataupun Freeview. Kita ambil dekat sini dan kita pilih manual search. Okey, manual search ni untuk kawasan utara, Kedah, Perlis. Kita menggunakan frekuensi tertentu lah, kecuali di Johor yang frekuensinya agak berlainan sedikit. Okey, bahagian ni antena power, pastikannya ia ditutup. Okey, untuk manual search. Okey, bagi kawasan utara iaitu pemancar Gunung Jerai, kita menggunakan frekuensi ataupun channel 45 lah. Okey, kat sini saya akan masukkan 45. Okey, ataupun anda boleh masukkan secara manual 666 dengan bandwidth 8 MHz. Okey, sebaik saja anda mendapatkan signal yang betul, antena anda dipasang dengan betul dekat bawah ni, iaitu signal intensity. Okey, signal intensity akan naik, signal quality akan naik. Okey, signal quality akan menunjukkan kekuatan signal yang diterima di antena tulang ikan di luar rumah anda. Jangan sekali-kali anda pakai antena di dalam rumah, melainkan rumah anda di sebelah stesen pemancar. Okey, tekan manual search. Dia akan melakukan dia akan scan lah. Okey, kat sini frekuensi yang pertama saya dapat 9 siaran TV. Klik OK dan dia akan save. Okey, dah boleh tengok GoShock. Okey, sini kita boleh tengok GoShock TV 3 HD. Okey. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan macam mana. Saya akan scan sekali lagi. Sebab di pemancar Gunung Jerai kita ada dua frekuensi. Okey, iaitu 49. Okey, anda akan lihat signal bar akan terus naik. Okey, seterusnya buat manual scan. Okey, lagi 5 siaran TV dan 6 siaran radio. Okey, sekarang semua siaran MyTV telah diperolehi, iaitu sebanyak 14 siaran termasuk siaran HD, TV 8, BNC, TV 9. Okey. Okey, di sini saya akan tunjukkan cara-cara untuk add satellite new media. Okey, selain tu kita boleh juga set untuk satellite-satellite lain, tapi di sini saya akan tunjukkan hanya untuk satellite new media saja. Semua box-box yang saya jual dilengkapi dan telah di-set dengan new media dan siaran MyTV 666 MHz. First kali tekan button merah add. Okey, then tekan button okey dan namakan dengan new media, ataupun boleh je buat nama lain. Okey, tekan button kuning untuk save. Okey, tekan button confirm. Ini longitude ni tak isi pun tak ada masalah. Tekan button save. Okey. Okey, di sini LMB frekuensi tukar kepada ini 9750-10600. Okey. Dengar betul-betul. Dissect C1.0 ni disablekan, tapi untuk kes saya ni saya akan letak 4 port 4. Yang ni tak perlu ikut. Okey, tekan button exit dan save.
Okey, seterusnya anda akan tekan button set pada remote anda, SAT. Okey, kat sini saya akan add transponder dengan menekan button merah di remote. Okey, transponder pertama 12500 43198 dan ini V. Tekan button save. Okey. Okey, anda dapat lihat signal intensity dan signal quality terus naik. Bagi kes saya ini, pairing saya telah disetkan dan tidak ditunjukkan dalam video ini. Mungkin video akan datang, akan saya tunjukkan. Okey, tekan button merah untuk add satu lagi transponder 12560 dan juga 43198. Tekan button V dan tekan save. Okey. Tekan OK dekat sini dan tekan OK dekat sini. So kita akan buat scan dengan menekan button biru. Okey, di sini kita akan tekan yes untuk siaran percuma sahaja dan tekan button yes, search. Okey, siaran-siaran MyTV pun telah muncul dengan banyak sekali, iaitu sebanyak 58. Okey. Untuk makluman, siaran MyTV, untuk siaran Ni Media sekarang, sebahagian daripadanya mengalami masalah. Okey. Ini adalah bukan disebabkan decoder tapi masalah di pihak penyiar. Okey, kita tengok siaran yang masih okey. Okey, inilah contoh siaran Ni Media. Siaran lain mungkin ada problem buat sementara waktu sehingga dia akan dibetulkan semula oleh mereka. Okey, cara Indon. Sebenarnya bohong baru sekali datang itu sungguh tidak. Okey, Trans TV. Selalu ada movie siaran ni. Baby dia pun boleh movie, boleh tahan best-best juga. Okey.